iya, dikit lagi. Oke. Mati kau gendut. Iya. Oh, apa nih? Woi. Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel yang paling kita sayangi dan paling kita cintai di dunia. Oke. Teman-teman, sekarang aku gak bakal main. Bukan gak bakal ya, aku gak main dulu itu main challenge. Karena aku bakal main Free Fire ya teman-teman. Ya, kenapa? Ya, karena bentar lagi aku UN dan ujian mulai menyusul-nyusul. Ataupun itu banyak lah pokoknya ujian-ujian ya teman-teman, UKK itu. Ya, kira-kira 2 bulan lagi saya akan fokus YouTube dan kuliah. Oke. Di sini aku bakal ngasih tahu tips bagaimana mendapatkan item-item ataupun itu gold fragment, apa itu namanya yang hijau-hijau itu ya. Terus skin dan lain-lain. Nah, ada yang sudah tahu belum ini namanya mode apa? Ada yang tahu? Ya. Ini namanya main zombie, teman-teman, seperti Resident Evil ya. Karena di eventnya itu ada tulisannya tuh Resident Evil X Free Fire. Ya kayak gitu yang di MEFF itu ya. Itu udah lama sih eventnya. Ya event-eventnya banyak kali 2019 ini teman-teman. Ya aku belum tahu kali soal ini. Kita mainin aja ya. Oke. Ya cara mendapatkannya itu kita cukup main ini aja teman-teman. Nanti kita bakal dapat skin gratis, terus dapat item-item yang gratis, pokoknya yang gratisan dari sini teman-teman. Kalau pengen cari yang gratisan dan yang bagus ya teman-teman, pilih aja ini game ini. Bukan game, ini mode ya teman-teman. Ya, oke. Kayak ginilah cara mainnya. Seperti Resident Evil. Kalian bisa main solo ataupun main duo ataupun main squad. Dan di sini kalian juga bisa banyak-banyakan kill sama teman-teman kalian. Seperti yang di bawah ini ada apa namanya yang kayak demon-demon itu ada skornya juga. Nah, kalian bisa banyak-banyakan skor sama teman kalian. Banyak-banyak apa namanya bunuh-bunuh ini kan. Cara mendapatkan skornya yang banyak itu cukup kalian nembaknya headshot terus, headshot dan itu trik saya ya teman-teman. Ya ini di sini saya lihat ini gameplay saya. Ini kok nembaknya langsung gitu kan. Pasti penasaran gitu. Ada juga yang udah tahu pasti kan. Ya ini kalian bisa pencet itu tulisannya auto, yang kayak tulisan submachine tembakan itu di atas. Itu bisa kalian pencet. Tinggal pencet aja teman-teman itu. Nanti tembakannya bisa auto gitu. Dan kalian tinggal ngarang-ngarakan kayak di sini. Nah kayak gitu. Ya itulah cara nembaknya. Ya di sini kalian cukup nembak-nembak zombie dan nanti di akhirnya dapat hadiah berupa skin ataupun itu fragment ataupun itu item-item lainnya. Tergantung keberuntungan kalian ya teman-teman. Semua pasti bisa dapat. Pokoknya main dulu dan coba di Free Fire ini ya. Dan subscribe channel Bima Adi Putra di YouTube. Oke. Ya beginilah. Awal apalah ya kan. Oke teman-teman. Ini ada babaknya. Seperti apa ya, final-final gitu ya. Oke. Ini ada babaknya yaitu 4 babak. Ini baru 3 babak kita ya. Yang babak keempat nanti kita lihat sendiri. Ini makin babaknya makin tinggi, semakin susah lawannya teman-teman. Nah ini babak ketiga kan, itu ada monster-monster jahanam gitu ya teman-teman. Ayo, ada yang muter-muter, ada yang zombie yang level 1, itu yang level 1 ya. Kalau yang babak 1 itu zombinya yang botak itu, yang main mukul-mukul aneh dia. Nah kalau yang babak kedua itu muncullah zombie yang pakai kapak. Lalu babak ketiga tuh yang meletus itu. Nah tuh dia. Oke,
Yang babak keempat lihat aja nanti. Pokoknya dia gemuk besar dan menyeramkan gitu teman-teman, membawa gunting. Oke. Ya. Lihatlah cara main saya gini. Nah, kalau zombie yang jarak dekat ini kita nggak boleh diam ya teman-teman. Kalau diam kita bakal kena serang gitu, terus mati kita gitu. Pokoknya orang ini bukan orang ya, zombie. Zombie ini dia menyerangnya tuh jarak dekat. Kecuali yang zombie yang main tembak, main bom itu. Nah, ini dia tuh ya. Kita lihat, kita cari. Mana zombie bom. Oi. Ya, di mana dia? Kita lihat. Di pasti cari enggak ada pula dia kan. Pas enggak dicari muncul dia. Nah, di mana ini zombie itu ya? Kita lihat. Tunggu dulu, cari. Zombie bom. Ini kenapa muncul yang botak-botak dari tadi dicari yang bom? Gak muncul-muncul yang bom, malah muncul yang botak-botak ini. Aduh. Sorry teman-teman, lama-lama. Tunggu bentar ya. Kita cari yang bom ini. Nah, tuh dia. Lah, dah ditembak. Oke. Cari lagi. Bom. Mana yang zombie-zombie? Kan tadi nggak dicari muncul. Sekarang dicari dia nggak muncul-muncul. Kayak artis gimana gitu deh. Di event ini ya. Yaudah. Pokoknya kalau efek damage-nya itu lebih ke kepala ini zombie-nya teman-teman. Kayak Resident Evil gitu. Siapa yang sudah pernah main Resident Evil pasti tahu itu cara bunuh-bunuh zombie-nya kayak gini. Tuh. Nah, ini dia babak keempat, teman-teman. Biarkan aja lah itu. Zombie bomb itu ya, teman-teman. Nah, ini dia. Ini sangat berbahaya, teman-teman. Ya, tengok muter-muter kayak gasing. Udah gendut, botak, muter-muter kayak gasing. Tengok, itu mau ngebor atau main bola, teman-teman. Oke. Nah, tuh kan kalau kita tembakkan kepalanya makin berkurang darahnya tuh banyak sekali, teman-teman. Darahnya ini ada berapa lapis tadi ya? 3 atau 2 lapis gitu ya teman-teman. Antara itulah. Nah, kita cukup ngindar-ngindari warna merah-merahnya, terus menjauh-jauhi dia biar dia ngenes itu marah-marah sendiri. Oke, teman-teman. Ya. Pokoknya kalian ada yang satu mancing tugasnya dan satu lagi nyerang. Yang lainnya nyerang, satu lagi mancing gitu. Pokoknya mancing, jangan ngumpul-ngumpul gitu teman-teman. Kalau kalian ngumpul nanti bisa wih botak sih. Oke. Pokoknya kalau kalian ngumpul itu nanti bakal hancur lah pokoknya teman-teman. Mati satu mati semua gitu istilahnya. Jadi kalian harus nyebar dan nyebar. Oke. Nanti kalian kalau menang ini dapat buyah dan dapat item-item atau skin yang banyak ya teman-teman. Bukan banyak, pokoknya dapatlah. Oke teman-teman, jangan lupa main Free Fire ya teman-teman dan like, comment and subscribe channel Bima Adi Putra. Jangan lupa share juga ya teman-teman. Oke. Iya. Kalau mau mabar sama aku ini ada nickname aku. Silakan di add, oke? Bye-bye.